Halo, halo, sasarakan semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta, Proton Elise 1.3 otomotan dia tahun 2015. Okey, mari kita tengok yang ini kereta kondisi macam mana. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta Indira dan Talan macam mana. Okey, let's go. Okey, so sekarang saya pelan-pelan jalan satu lau lah. Bagi customer tengok ini kereta. So, condition luar macam mana dulu. So, yang ini kereta luar, kita suruh satu layer cat baru lah. Cat memang cantik-cantik, tak payah buat apa lagi. So, boleh nampak. Okey, memang suruh cantik-cantik. Sekarang saya pelan-pelan jalan satu lau. Boleh nampak lah lampu dia sama original juga. Okey. Tengok betul-betul kereta ini kondisi macam mana. Atas momom sama sekali. Lampu belakang semua tengok, tak terkena pizza ke apa ni, semua clear. Okey, boleh tengok. Okey. Okey, so kita tengok dia main lim lah. Lim dia pakai pun sama original. Dia pakai 175, 65, 40% jim. So far tayar bunga masuk tangan ada hingga dekat 5% sahaja lah. Tengok tangan tutup cover sama sekali ada. Okey, skirt tepi pun sama sekali ada. Okey, nampak. Okey, depan ni tayar masuk tangan lebih kurang dekat 80% macam ini sahaja lah. Oh, okey. Dia main brake, tengok masuk tangan ada lagi dekat 40%. Tengok tangan tutup cover sama sekali ada juga. Okey. So tengok chairman. So chairman kita tengok macam ni, so okey, tak ada kena pisah apa, semua clear. Okey. Sama kita tengok balik tayar depan masuk tangan lebih kurang dekat 8% macam ni lah, sama juga. Okey. Tengok tutup cover sekali pun ada juga. Okey, so belakang tayar macam mana? Masuk tangan pun dekat 5% sahaja. Ini semua bagi tahu. Tutup cover semua sekali ada juga. Skirt semua tepi semua ada. Okey, so sekarang kita tengok interior dalam. Okey, so kita tengok di seat dulu. Nampak seat dia semua original. Satu kali semua hitam. Okey. So tengok tepi pun tak ada cara apa-apa, semua clear. Stiker semua original. Okey, so boleh tengoklah. Tepi papan dia semua okey juga. Semua okey. Tepi semua nampak original gam sampai power semua sekali. Okey. Okey, so kita tengok tutup tempat sini. Nampak tak? Seat pun sama cantik juga. Tak ada kotor, tak ada koyak apa-apa, semua okey. Okey, so kita masuk dalam. Kereta ini actual start lah sebab sangat panas lah. I kasi start dulu. Okey, so kita tengok march dia. March dia jalan 86665 km. Okey, so function semua ada. So ini kita pun ada airbag dekat sini, tengah sana. Okey, ada luar airbag depan. Okey, so tengok tepi. Nampak konsol dia semua okey, cantik-cantik lagi. Tak ada cara apa-apa, nampak tak? Dah. Tengok steering dia pun so okey juga. Steering cuba sini ada sikit tak cantik lah. Okey, ini kita so buat balik lah. Okey, layer semua original, nampak. Aircon function semua okey. Very very sejuk, okey. Aircon dia semua okey. CVT gearbox, USB ada sini satu. Dengan itu 12 socket dia. Okey, nampak semua sekali lah. Sini pun ada satu USB juga. Okey, nampak lah ini kita semua sekali. Okey, kita try chairman. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Belakang okey juga. Empat-empat power window semua berguna. Okey, lampu dia so far okey. Tak ada masalah apa, semua okey. Okey, tak ada masalah apa. Tengok. So, ini kita very good lagi lah, cantik lagi lah, tengok semua sekali. Nanti kita pergi tengok belakang. Okey, depan kasi tahu dulu. Okey, semua clear, no problem. Okey. So, 100% pun janji, ini kita tak ada gambar penjimit kereta lah. Boleh nampak power semua sekali. Original carpet sama sekali. Okey, so kita tengok belakang. Tengoklah belakang seat pun banyak cantik juga. Tengok, tak terkena masalah apa. Okey. Tak terkena koyak apa-apa ni, semua clear. Okey. Bawah carpet pun sama original. Belakang seat belakang tengok pun sama juga. Semua solid lagi, cantik lagi. Okey. Ini papan nanti kita kasi tutup balik ha, sebab ini papan I lekat ambil outfit. I tadi so lupa. Okey. Nampak semua sekali ya. Very very nice punya. Tepi original sampai bawah semua sekali. Okey. So ini kita ai satu layer cat baru saja. Lain semua original. So sekarang ai tunjuklah kasi customer tahu. Okey, tengok belakang nanti berapa liter ai dapat, ai tulis dekat sini, ai bagi customer tahu.
Okay, tengok tepi ya, semua original. Lampu tengok, semua cantik-cantik ni. Boleh tengok ah. Very very nice ni kereta ini. Tengok kam tepi semua sekali, sama juga orinya. Papan semua sekali ada. Tengok. Okay. Okay, so kita tengok spare tayar dia. Nampak semua original set. Tengok tepi semua tak terkena langgam dia. Dia kata ada pasal apa, I memang cakap betul kasihan semua tahu. Okay, I tutup balik. So, tengok bawa satu sekali. You boleh nampak ni. Bagi tengok betul-betul cun-cun lah. Okay, so kita tengok nombor 3 pintu. Sama juga ha, papan dia semua okey juga ni ha. Tak terkena cara apa ni, semua clear ni. Nampak tepi gam sampai bawah semua sekali. Tepi semua boleh nampak ni. Ini kita semua siap sekali ya, boleh nampak ni. Okey. Tengok lagi sekali. Nampak tepi semua sekali. Cantik-cantik ni. Okey. Tengok semua sekali. Gam semua sampai bawah semua sekali. Okey. Very very nice mega kereta. Tengok tak? Tanah semua carpet semua original. Okey. Okey, tutup balik. So sekarang kita tengok engine dia macam mana. Bagi tengok. Ada leaking tak ada leaking, semua sekali bagi tengok. Okey, kita buka. Okay, so sama jugalah nanti ini kereta horsepower berapa cc, I terus tak ke sini, I bagi semua tahu. So kita tengok, tutup kawan semua sekali ada, okay? Nampak original gam. Tengok ah, semua sekali. Tengok, semua originalnya, okay? Itu untuk ada APF function, okay? Tengok dalam ah, semua sekali. Lampu dia semua original ah, tengok, panel dia, makin dia semua ada lagi, tengok lah, tengok. Semua sekali. Itu cok logo dia semua ada lagi ni. Boleh nampak ah, 100% tak ada langgar main kereta ah, semua sekali. Dia pok semua tengok original-original ni. Okey. Kipas ada jalan. Tengok tepi tak ada leaking, semua clear. Aircon sejuk, tengok air semua keluar. Tengok. Okey. So kita tunggu kawan. Tengok semua sekali. Okey. So kita tengok seluruh habis lah ini kereta. Agak-agak kasi tahu habis. Kita tutup balik. So kita pergi test ride ini kereta. Bagi tahu condition macam mana. Okay, so sekarang kita pakai seat belt juga. Kita pergi test ride ini kereta ha. Condition macam mana bagi kasi tahu. Handbrake Masotti. Okay, kita jalan. Auto lock semua ada ha. Okay, sini kereta kurang lah. I rasa I boleh try dah. Boleh laisak dia, boleh kita boleh pusing dah. Cukup lah tengok. Tak cukup, tak cukup, tak boleh. Nak pergi balik sana. Okay. Ini tak boleh, sini tak boleh. Okay, sorti balik. Sekejap, ada customer call. Sorry ya, tadi ada customer call. Okay, so sekarang kita jalan balik. Okay. So kita sekarang pergi test ini kereta, bagi tahulah condition macam mana ah. Okey. So tengok jalan macam ni so far okey meh. No problem meh. Okey. Kita jaga kereta ah. Excuse me. Okay, so sekarang kita jalan untuk belakang dulu. Kita test di metode S-over sama itu lower arm macam mana dulu. Okay, kita masuk. Aircon kecil sikit. Okay, tengok. Okay lah, very fit lagi. Tengok. Dia tak ada bunyi apa keluar. Okay, zoom zoom. Okay, cantik. Very nice. Over very good. Okay ah, so very good lagi lah. I test macam ni so far okay lagi. Kalau you minat ini kereta, you boleh datang cuma sama saya lah.
Tengok kereta sekali lagi, lepas tu pergi test indicator. You nak I test pun boleh, you nak test pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuba sekarang I kasih tahu indicator so far condition very very macam mana. Okay. Okay, so sekarang kita sini boleh try lah laisak dia macam mana. Jaga kita motor, lori. Okay, kita pusing. Ini lori dia nak, dia nak parking ke sini ya. Sebab sini ada satu makanan. Ini makanan bersedap loh. Oh, dia nak taruh itu gas. Memang sini I susah mau test lah. Tak apalah, kita pergi bawah sikit. Bawah sana. Kita cari satu tempat ada kosong sikit parking, I baru boleh pusing. Boleh try dia itu rise up macam mana. Itu mesti, mesti mau bagi customer tahu main kereta condition rise up macam mana. Okay, so sini okay. Nampak tak? Sini besar mah. Kita boleh try pusing. Okay, pusing metal pun nak jaga kereta lah. Motor, kereta tak tahu. Okay, kita pusing. Okay, tengok. Okay lah, so okay. Lagi sekali. Okay, very good. Very good lah. Tak terketai, tak tengah itu kelak-kelak apa-apa bunyi pun tak ter. Okay, so sini sama juga. Jaga kereta. Ada satu kereta lah. Okay, dengan minyak. Depan sikit, depan sikit lah. Sorry lah, pun surat kereta sudah sampai. Kita nak jaga kereta. Sini kita sudah sampai. Tengok lagi kereta ada jalan. Tengok nampak kereta. Okay, habis kita nak jaga motor sekarang. Okay, motor tak ada. Okay, kita pusing. Okay, lagi satu motor lah. Okay, dia tak jalan. Sini kereta belakang tak ada. Okay, tekan minyak kuat. Okay. Okay, very very nice. Tak tengah bunyi, tak tengah bunyi itu laisak ke gelagak apa pun tak ada. Ini I nak tunjuk kasih customer tahu. Okay, so very good. Straight pun okay juga tengok. Cuba dia punya tayar sudah habis lah. Itu nak kasih tukar lah. Okay, lain so okay, very good. Tengok pakai pun sedap. Tak ada kena masalah apa. Clear. Okay, so I nak test ni brake. 1, 2, 3, 4 brake. Okay, tengok ABS function ada. Okay, very good. I ada jaga lah, belakang tak ada kereta. Baru I buat macam ni lah. Jangan suka-suka brake lah. Tak payah lah, mesti mah jaga kereta. Okay, so ini kereta I agak-agak surat test habis kasih customer tau lah. Kalau betul-betul you minat ini kereta, you boleh datang cuma sama saya. Datang I ke atas sini tengok ini kereta, tengah test run ini kereta. So sekarang kita balik MA Ofik, kita cerita untuk ini harga dia I jual kasih berapa. Yang ini Protron Elis 1.3 automotor dia. Ini pun surat ada 2 airbag, ABS semua ada. Itu bukan macam low spec lah. Kalau low spec memang tak ada ABS airbag ni. Okay, so sekarang kita balik MA Ofik lah. Kita cerita untuk yang ini harga dia bagi customer tahu. Okay lah ini kereta, besar juga. Dia lebih kurang maybe lucky best lah. Tapi dia main harga lah. Kalau lucky best, lucky tinggi oh. Yang ini dia tak tahu. Ini pun jual 20 lebih sahaja. Lagi satu, kereta pun satu layer cap baru. Kereta memang beli tak boleh apa-apa lagi lah cik Ayu. Betul-betul penting jalan saja. Ini kereta. Okay, so kita balik kita main outfit. Nanti I cerita harga ini bagi customer tahu. Dia cuba di CVT gearbox ah. CVT gearbox memang dia ada sikit delay lah. Itu nak kasi tahu. Okay, so sudah sampai ambil getai. Inilah ambil getai penggiagaan bertukar Kuang Hui lah dekat sini. Okay, so I nak cari satu tempat parking lah. I benuh lah, kita semua benuh. Okay lah, I parking dekat belakang sini dulu. Okay. Okay, masuk P handbrake. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat ini kereta Proton Elis 1.3 tahun 2015 automoden dia, you boleh datang jumpa sama saya. I nama Andy. Alamat telefon semua ke sini. Okay, so nampak I main kereta di sini, penggiagaan bertukar Kuang Hui. Okay, so yang ini harga
I jual siap tukar nama sama pusakong. Kalau untuk cash RM23,800. Kalau peterminat, you boleh datang cuma sama saya. Tengok reskan indicator. I bagi test one indicator reskan ni. Okay ya? See you later. Bye.